Udah bege jadinya. Udah bege. Iya loh, 2 tahun lagi 17 tahun loh. Inyo kasih tahu dong sama seng-seng di rumah kalau Inyo tuh bahagianya bener-bener bahagia. Kan ada aja tuh orang kadang-kadang suka ngomongnya ngasal. Siapa ngasal? Orang. Ya orang-orang. Kan 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 itu kan orang, beda sama Onyo. Kalau Onyo kan bahagianya bener-beneran. Iya, maksudnya kasih tahu dong Onyo. Udah dikasih tahu udah. Sting dari Ronsu kan udah setiap hari kasih tahu terus. Berarti Onyo bahagia ya? Bahagia. Senang. Jadi makanya kalau misalnya itu kan kayak kemarin itu dia tuh sempat ada kejadian gitu kan. Jadi dia cerita pertama sama bundanya, gue tuh gak ngomong. Ini juga aku baru pertama cerita nih. Ini di Diary Donsu. Jadi kejadian yang pernah gue alamin itu kejadian juga di Onyo. Gue kan dia kan gak pernah tahu cerita tentang hal itu gitu. Dia cerita sama bundanya, dia keluar ini. Maksudnya dari, keluar darah? Dari paha. Tapi gitu. Bekas itu pernah kejadian gue dulu. Dan sama kejadian yang gue dulu. Enggak. Pas Onyo keluar aja darahnya gitu. Iya, keluar. Pak Onyo kan tidur siang nih, habis tidur makan dulu, makan habis itu nonton. Nontonnya sambil gini. Ngantuk, habis itu tidur. Pas tidur Onyo garuk-garuk gini, licin gitu pas Onyo lihat, hah, darah. Makanya langsung Onyo enggak ada luka. Enggak ada luka. Onyo semua banyak itu, Nyok. Ya lumayan nanti Onyo bisa gini, gak ada luka, Onyo gini terus gak ada luka. Onyo cuci di kamar itu gak ada luka. Langsung Onyo ceritain ke bunda. Makanya akhirnya karena dia anak paling gede, gue cerita ayah pernah kejadiannya kayak gitu. Onyo gak apa-apa, ayah masih sehat, ayah masih kuat, ayah masih gini. Tapi abis itu gak ada lagi kejadian-kejadian gitu Onyo? Gak ada lagi. Onyo pikir pas Onyo lagi mandi. Itu karena kita apa? Berdoa? Berdoa. Iya. Onyo pikir pas Onyo di kamar mandi kemarin mati lampu gara-gara setan. Ternyata dimatiin lampu sama ayah. Oh. Onyo lagi mandi. Udah gosok sabun. Pas mau buka air terus lampu mati. Pus, lari enggak pakai handuk ke kamar. Dimatiin lampu sama ayah. Oh, gitu. Gua bercandain. Anaknya kan penakut banget. Tapi gua selalu yang pertama kali Onyo ke toilet? Iya. Pas Onyo pertama kali ke toilet, kan ke toilet bunda kan ini otomatis. Pas kita mau kencing nih, toiletnya udah ke atas gini. Otomatis. Onyo pertama kali datang ke rumah itu. Kamar bunda lagi dibersihin nih, bersihin sama mbaknya. Terus Onyo bilang, "Mbak, permisi ya, Mbak, Onyo mau ke toilet." Pas Onyo mau ke toilet, baru masuk toilet, Onyo lihat ke sana, lihat ke cermin, buka celana, terus toiletnya kapas gini, terus Onyo langsung kabur keluar ke kamar, ngumpet pakai selimut, keringut semuanya, baju basah semua ini gini. Pas ayah bunda datang, kenapa toiletnya buka sendiri? Terus pas Onyo lihat, ternyata otomatis, akhirnya ketawa di habis itu. Jadi kalau ini ya sayang, Niki itu termasuk orang yang terbuka. Jadi kalau orang yang gak kenal dia banget tuh, kesannya nih galak nih perempuan. Padahal mah hatinya melo, semelo-melo drama Korea, say. Ini orang yang sensitif, gitu. Sensitif itu lebih, empatinya tuh lebih tinggi. Melihat sesuatu yang menurut dia gak wajar, dia tuh gampang menetesin air mata. Ya salah satunya nih, coba kita lihat tayangan Brownies. Waktu pertama kali Onyo datang ke Brownies, adik kita tuh nangis. Sekat dulu. Dengerin Onyo nyanyi.